Masih ingat film pengkhianatan G30 SPKI? Dalam salah satu adegannya, ada seorang jenderal yang kesulitan tidur karena sakit kepala. Sang jenderal lalu membuat sketsa di atas kertas putih. Ketika istrinya menanyakannya sedang menggambar apa, jenderal tersebut menjawab sedang menggambar rencana Museum Perjuangan di Yogyakarta. Namun karena gambarnya dianggap aneh, sang istri pun berkomentar, "Kok kayak kuburan?" Jenderal yang digambarkan dalam film itu pun terdiam. Dialah Jenderal Anumerta Suprapto, satu dari 6 perwira tinggi yang gugur oleh sepasukan Cakrabirawa beberapa jam setelah adegan tersebut. Saat Suprapto kemudian mengikuti pendidikan di Pusat Latihan Pemuda dan kemudian bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat Desa Banyumas. Di masa inilah Suprapto berkenalan dengan Sudirman, guru Muhammadiyah yang menjadi tokoh masyarakat dan di kemudian hari menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Hubungannya dengan Sudirman semakin erat dari hari ke hari. Mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana memajukan pemuda. Suprapto ikut mendampingi Sudirman dalam pertempuran Ambarawa tanggal 12-15 Desember 1945 melawan pasukan Inggris. Usai pertempuran Ambarawa, Suprapto diangkat menjadi ajudan Sudirman ketika sang komandan diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Suprapto pun semakin aktif terlibat dalam perbaikan organisasi di TKR. Jabatan ajudan dilepaskan Suprapto pada 1948 karena diangkat menjadi Kepala Bagian 2 Markas Komando Jawa atau MBKD dengan pangkat mayor. MBKD yang berkedudukan di Yogyakarta dibentuk dan dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dalam rangka menghadapi agresi Belanda II. Suprapto dan Nasution bisa bekerja sama dengan baik karena merupakan teman lama. Baik Nasution maupun Sudirman sama-sama dikenal secara dekat oleh Suprapto. Oleh karena itu, posisi Suprapto di MBKD menjadi penting lantaran saat itu sering terjadi perbedaan pendapat antara Nasution dengan Sudirman. Bersama Kolonel Abimanyu, Suprapto selalu menjaga jangan sampai terjadi korsleting antara Pak Dirman dan saya, sambung AH Nasution. Namun, Suprapto tak lama di MBKD karena pada Oktober 1948 dia dipercaya memegang jabatan Kepala Staf Divisi 2 yang juga membantu Gubernur Militer Daerah Surakarta, Pati Semarang, yaitu Kolonel Gatot Subroto. Surakarta saat itu sedang bergolak akibat pemberontakan Madiun. Setelah Ahmad Yani menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpang AD pada Juli 1962, Suprapto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Deputi 2 Administrasi Menpang AD. Pangkat Suprapto pun naik menjadi Mayor Jenderal pada Juli 1963. Dengan jabatan tersebut, Suprapto tak hanya berkutat memperbaiki urusan administrasi AD, namun juga aktif menangkis serangan-serangan PKI dalam pentas perpolitikan nasional. Suprapto menjadi salah satu perwira yang vokal dalam seminar AD yang dihelat oleh Letjen Ahmad Yani di Bandung tanggal 3-9 April 1965 untuk mereorientasi posisi politik AD. Mayjen Suprapto dan Mayjen Parman serta Brigjen Suwarto beberapa kali berusaha untuk mengajukan soal posisi Angkatan Darat berhadapan dengan PKI dan pemerintah. Tetapi Brigjen Rukman dengan disokong Kolonel A. Syukur berhasil mencegah pembahasan mengenai soal itu. Semua upaya Suprapto dalam jabatan tersebut akhirnya berakhir ketika pada 1 Oktober 1965 dini hari dirinya diculik oleh 19 anggota pasukan Kawal Kehormatan Cakrabirawa, pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Ia pun gugur ditembak paginya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazahnya diangkat dari sumur tua di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur.